Hello World, nama saya Alina dan untuk siri video kali ini, saya akan tunjukkan cara untuk membina semua binatang-binatang yang comel ini dengan memprogram Microbit. Jika anda belum pernah dengar atau lihat Microbit, Microbit adalah jenis mikro pengawal. Tapi, apa itu mikro pengawal? Mikro pengawal boleh dibayangkan seperti komputer yang telah dikecilkan. Walaupun mikro pengawal tidak mampu untuk menjalankan beratus aplikasi seperti laptop, tetapi mikro pengawal mampu untuk mengawal dan mengesan isyarat elektrik melalui pin yang ada padanya. Maksudnya, Microbit mampu untuk menghantar elektron untuk menyalakan lampu LED, menggerakkan motor dan mengesan jika anda telah menekan butang. Jika anda tahu cara untuk memprogram dan membina menggunakan Microbit, anda boleh mencipta pelbagai jenis projek yang sangat hebat. Cool kan? Dalam siri ini, kita akan membina gajah yang boleh menggerakkan belalainya, mata serigala yang berkelip-kelip, baby shark dan banyak lagi. Bagi siri Microbit kali ini, kita akan mengatur Microbit dengan menggunakan pengatur caraan berasaskan blok. Buka aplikasi MakeCode anda. Tertingkap simulasi ada di sebelah kiri, laci blok atau cara di bahagian tengah dan zone atau cara di bahagian kanan untuk menyusun kod blok. Jom cuba program Microbit untuk paparkan mesej pada LED yang ada pada papan Microbit ini. Pertama, pergi ke laci blok basic, tekan dan tarik blok on start ke zone atau cara. Kemudian, tekan dan tarik blok showstring. Gabungkan dengan blok on start tadi, anda boleh typekan apa sahaja mesej di sini untuk dipaparkan pada papan Microbit. Anda boleh susun di mana-mana sahaja blok forever pada zone atau cara asalkan nampak kemas. Tekan dan tarik blok show icon, gabungkan dengan blok forever tadi. Pilih bentuk hati, sambungkan Microbit pada komputer dengan menggunakan wire USB. Tekan download pada perisian dan savekan file atau acara anda ke dalam Microbit yang telah disambungkan tadi. Apa agaknya yang akan berlaku pada papan Microbit? Mengapa mesej hello hanya dipaparkan sekali? Mengapa bentuk hati tidak padam? Bincangkan dengan guru dan rakan-rakan anda. Ini adalah cabaran pertama sebelum anda ke episod seterusnya. Paparkan emoji kenyitan mata pada papan Microbit anda. Selamat mencuba!